nikah isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Kalau nak kahwin tu kahwin je lah. Tapi tak payah buat statement menampak kau lagi salah. Sebenarnya macam ni, kalau kau kahwin kau duduk senyap, kau dah tahu bini pertama bagi restu, kau nak kahwin, kau nak hidup bahagia, kau kahwin je lah. Tak payah bagi statement apa-apa. Kalau kau bagi statement lagi nampak kau salah. Sebab alasan kau tu takkan sama dengan pandangan orang lain. Pandangan kita kan semua berbeza. Jadi pandangan kau tu pun kita kena hormat juga. Tapi kok mana pun kalau orang tak setuju, kau akan dihentam. So lebih baik kau diam. Faham tak? Kau nak kahwin 10 pun tak ada orang marah. Suka tingkau lah di hidup kau. Ya orang marah, bila statement tu tak kena je dengan telinga. Kau sebenarnya tak payah bagi apa-apa. Kau kahwin je lah. Kau pergi buat video apa? Kau bukan artis. Kau bukannya... Kau biasa. Ya artis pun belum tentu kahwin dua nak bagi tahu orang satu dunia. Lagi dia orang sorok. Kau pergi bagi tahu apa? Ya biarlah. Ni kau nak jadikan teladan untuk orang. Kau pun buat statement pula. Tak nak curang lah apalah. Kita tak tahu yang ke depan. Dia tak buat benda salah pun guys. Dia bukannya buat maksiat pun. Cuma cara dia tu menyakitkan hati orang. Cuma tu macam saya cakap lah, kalau dia tak share. Sepatutnya dia ambil kesempatan dengan dia, sebabkan dia bukan selebriti ke, bukannya public figure ke, dia ambil kesempatan untuk berdiam. Jadi orang yang tak kenal dia ni pun tak tahu dia siapa. Masak kari daging tapi daging aku ni macam lembab pula nak. Cermin tu kenapa kecil besar? Sebab saya kecilkan muka ni. Dekat enhance tu kita kecil selingkan muka. Dia tak sedap lah ni. Tambah gula sikit sedap. Kenapa dah agak gula sikit? Kena manis sikit je. Kita dah masam-masam. Saya tenuskan rasa tu. Sebelah dah. Begitulah. Tadi istilah isteri pertama dicintai, isteri kedua dihargai. Pertama, kedua, ketiga, semua layak untuk dicintai dan dihargai. Apa hal pula? Seorang yang dihargai. Sedap. Dicintai. Ha? Yang lain? Tak dicintai. Banyak cantik. Muka kau. Daging aku ni dah lembut ke belum? Stres pula aku. Ni daging apa ni? Lihat kan? Dah lembut. Dah masak dah kari daging aku. Kari daging. Sedap weh. Letak ais batu. Letak ais batu kat mana? Nak makan. Itulah dia pendapat saya. Kita ni masing-masing ada pendapat. Kan? Tapi bagi Zulin, kita kena hormat setiap pendapat orang. Kalau macam tu pendapat dia terhadap perkahwinan, terhadap poligami, lantak dia lah. Sebab bini dia pun setuju dengan pendapat tu. Kita ni siapa? Kita ni orang luar. Cakap lebih-lebih pun tak guna.
Nak kecam orang kita dosa. Buat dosa kita je. Kita diam. Kita fokus dengan life kita. Nak kawin 10 ke? Nak kawin 20 ke? Biarlah dia. Tapi kalau tanya sebab apa dia kena kecam, sebab itulah. Pendapat dia tak sama dengan pendapat kita. Itu je. Tidak dibenarkan kalau sayang tak kahwin lain. Sini. Perasaan. Perasaan sayang ni. Okay. Daripada seorang lelaki, naluri dia tak sama macam seorang perempuan. Sebab tu yang dibenarkan kahwin lain. Dia lelaki bukan perempuan. Kalau perempuan ikut nafsu dia rasanya sudah suami pun tak cukup. Faham tak? Ujian lelaki ni perempuan. Yang mana setia tu maksudnya dia percaya dengan ujian-ujian tu. Yang mana yang tak setia tu ada pula kategori. Antara kategori dia, kategori curang, kategori dibenarkan, macam-macam. Tapi tak bermakna dia curang bila dia tak sayang satu. Dia memang ada sifat yang semula jadi. Dia boleh sayang, suka dan mencintai 100 orang sekali dalam masa waktu yang sama. Cumanya dia excited dengan benda baru. Ha, contohlah dia ada kereta kan. Dia ada kereta, macam kereta, dia ada kereta. Dia tak, kalau kau suruh dia jual kereta lama, dia tak nak dia jual. Tapi dia nak beli kereta baru. Nampak tak? Nafsu. Kereta baru tu, kereta lama dia elok lagi, boleh je pakai tengok, elok lagi berjalan. Cantik lagi. Tapi dia kata dia ada extra money, dia nak beli kereta baru. Tapi tak bermakna dia tak sayang kereta lama dia. Dia sayang kereta lama dia. Kalau nak jual memang dia tak nak. No, tak boleh, tak boleh. Memang taklah aku jual. Sampailah jadi pergi buruk. Macam tu lah lelaki. Nak buruk juga kereta lama dia memang dia takkan, dia sayang. Tapi dia nak yang baru. Masak pun cantik, Masya Allah. Masak sambal petai cili padi. Itulah dia pilih kuali tadi, dia cakap tu. Sambal petai cili padi yang macam hari tak jumpa tu. Okeylah tu, dia kena kereta tu dulu sebelum kena Zulin. Ini aku bagi. Untuk contoh lelaki dia boleh suka sayang orang banyak-banyak dalam satu masa. Perempuan yang ujian buat lelaki, lelaki pun ujian buat perempuan. Ujianlah. Kalau dapat yang jahanam, ujianlah. Begitulah seterusnya. Kulit flawless. Allah. Taklah flawless. Saya bawa lepas laser ni. So dia ambil masa sikit. Laser dekat bawah klinik. Kita sambung balik. So itulah dia. Kepada kaum-kaum hawa semua. Satu benda lelaki paling tak suka adalah kongkong. Terlalu insecure. Bukan nak cakap orang ke, aku cakap ke diri aku sendirilah. Laki tak suka orang yang terlalu insecure. Sebab itulah Zulin ni. Bila tengok kawan-kawan ni,
bergaduh kan dengan husband sebab suka check telefon. Asyik tanya-tanya, bagaimana, balik pukul berapa, balik. You know? Benda tu lah membuatkan mereka lagi nak buat. Sambung balik Maggie tadi. Lagi dia nak buat. So, Zuli rasa macam apa aku nak buat? Supaya tidak jadi seperti orang lain. Macam ya. Dia buat terbaik sebagai seorang isteri. Kita buat terbaik untuk sebagai seorang isteri. Kita serah pada Allah. Doa yang kita tak boleh tinggal. Ya Allah, jagalah hati mata dia untuk aku. Doa. Kan? Bila kita jadi the best tu, sampai kalau dia rasa dia nampak perempuan cantik dia tersuka, dia kata fikir bini aku is the best. Sebab cantik tu bukan segala-galanya kan. Sebab isteri yang pertama ni adalah isteri yang paling terbaik. Sebab isteri pertama lah yang faham susah senang kau. Terima busuk kentut kau. Semua bini pertama. Bini kedua tu lambat lagi. Ambil masa sikit lah. Sebab dia dah dapat orang tu bila orang tu dah sukses. Serius sangat borak lah. Memang baguslah masa hari-hari untuk suami. InsyaAllah. Dia memang suka masak. Betul macam Siti Khadijah apa yang terbaik untuk Rasulullah. So, isteri-isteri. Para isteri-isteri sekalian. Kita jangan insecure. Kita nampak orang kita rasa macam takut jadi kat laki kita. Okay? Yang paling penting sekali, kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik, yang mana yang dah kahwin, yang paling penting, bila kita nampak musibah, ujian dekat orang lain, mulut jaga. Itu paling kita kena jaga. Sebab bila kita tengok orang, kita cakap, laki dia ni, ni. Benda tu kalau jadi balik, kena tepek kat muka kita, benda tu tidak mustahil ya. Langsung tak mustahil. Wa'imah kau rasa laki kau adalah lelaki yang paling jujur, yang paling setia dalam muka bumi ni. Tetapi setiap manusia tu ada ujian. Jadi jagalah mulut kita. Kita tak tahu apa jadi ke depan. Apa-apa jaga mulut. Jaga cari jemari. Jangan tulis bukan-bukan. Jangan gelakkan musibah orang. Jangan mengejek-ngejek orang. Sebab kalau kena dekat batang hidung kita, malu yang amat. Kita tak tahu. Kita nampak suami kita baik, alhamdulillah. Sekarang, kita tak tahu. Kita bukan doa. Tapi disebabkan mulut kita suka mengata orang, kalau jadi kat kita macam mana? So, beringatlah. Jangan kata orang. Kita jaga laki kita sudah. Macam sini cakap tadi. Biarlah dia nak kawin 10 ke 100 ke suka hati dia lah. Life dia. Cuma kalau dia cakap pasal pendapat, mungkin pendapat kita berbeza-beza. Pendapat dia nak isteri macam tu. So, biarlah tu life dia kan. Isteri dia pun terima kita orang luar ni pula nak lebih-lebih. Betul tak? Isteri pertama dia okey, kita orang luar pula nak. Marah. Tak ada terpasang. Orang cuma trigger dengan ayat dia je. Tapi macam saya cakap, kita kena hormat pendapat orang lain sebab mereka ada pandangan mereka sendiri. Jadi kita tak berjadikan pandangan kita ni adalah pandangan paling betul. Kalau dia rasa lebih bahagia dengan isteri dia, boleh berlaku adil kepada kedua isteri dia, why not?
Kau cakap senang je, Din. Tu jadi dengan kau. Macam saya cakap, situasi dia, dia diterima. Kan? Situasi dia tu, ada restu. Masuk kata okey lah. Yang tak okey bila tak ada restu tadi. Yang kahwin lagi. Kahwin senyap-senyap. Itu lain. Kita bolehlah nak marah. Kau menaya, naya isteri kau. Ini dia tak naya isteri dia. Dia minta izin baik-baik. Waalaikumsalam. Dia tak naya. Dia cuma ada pandangan yang tak sama dengan pandangan kita semua. Faham tak? Pandangan dia tu lain. Pandangan dia maksud kata, dia ada pandangan yang pertama ni untuk dihargai. Yang kedua ni untuk dicintai. Atau dia guna ayat tu sebulat-bulat suara seperti mana yang dia pernah dengar ceramah. Dia tak faham isi tersirat kat dalam tu apa. Faham tak? Kita yang dengar ni trigger. Bila kita trigger, kita ngamuk-ngamuk. Tapi kita fikir balik. Itu pendapat dia. Biarlah dia. Wah, tu okey. Tu, kau akan jumpa orang lagi pelik-pelik dalam dunia ni. Yang ada pandangan yang pelik-pelik. Betul. Saya ada satu kawan. Yeah, dia ada pandangan yang berbeza dengan pandangan saya. Saya macam, ush, kau ni, oh aku nak anak aku macam ni, aku nak anak aku macam ni, anak aku macam ni, anak aku macam ni. Pandangan Zulim pula berbeza. Nampak tak? Tapi kok mana pun dia tak salah. Itu memang hak dia. Pandangan orang memang berbeza-beza. Itu life dia, dia sendiri decide. Kita orang luar ni, tak bolehlah cakap pandangan kita ni yang terpaling. Kan? Kita pun tak tahu pandangan kita ni betul ke tak betul. Cuma, maybe majority paling banyak setuju dengan pendapat kita. Tapi belum tentu juga pandangan kita adalah terpaling betul. Tapi ada yang lebih baik, jangan mengundang kecaman, itu je. Macam Zulin cakap tadi, awal tadi, dia menjadi kecaman apabila dia buat video. Bagi saya, you senyap. Sebab you bukan selebriti pun. Sepatutnya kalau you senyap, orang lagi tak kecam you. Ha, kalau artis ni dia memang telajak perahu tak boleh undur dah. Dia memang dah artis. Dia apa-apa semua orang nak tahu pasal dia. Tapi sebabkan awak bukan artis, patutnya awak jaga privacy tu betul-betul. Selagi ada privacy. Macam Zulia-Zulia tak ada privacy. Pergi mana-mana. Kita kadang-kadang kan kita nak pergi bercuti kan. Kita tak nak orang kenal kita. Tapi orang kenal kita. Kadang-kadang kita nak makan. Kita rasa macam kita nak ada masa. Tak, kita nak ada time dengan family kita. Ha, tapi masa tu lah orang datang kat kita. You know, saya tak ada privacy tu. Tapi kalau korang yang masih ada privacy ni, sepatutnya gunakan privacy yang ada ni. Jaga betul-betul. Sebab ini kejayaan yang saya dah pilih. Saya tak boleh nak buat apa. Tapi korang bukan selebriti. Sepatutnya kalau korang dah ada, orang kata bonus, ada privacy tu, korang hargai dah betul-betul. Tak payah. Benda-benda yang tak perlu tu tak payah. Ni. Sama juga macam Zulin. Zulin ni sebabkan selebriti, kadang-kadang terpost benda-benda yang salah. Zulin dah kena kecam tapi Zulin dah biasa. Nampak tak? Ha. Ini ujian untuk selebriti. Post apa-apa dia akan jadi perhatian. Lepas tu bila dia jadi perhatian kepada sesetengah pihak, ada sesetengah pihak rasa macam, eh kenapa eh cerita dia ni keluar tak penting pun. Memang tak penting tapi yang kenapa yang ambil tu apa tu? Jadikan dia penting. Yang patutnya yang kau marah adalah orang yang buat headline tu. Orang yang ambil story tu jadikan berita. Sebab kadang-kadang artis ni dia tulis je. Tapi kalau kau rasa tak penting, kenapa kau nak jadikan dia headline? Faham tak? Sebab dia nak jadi artis kat. Maybe dia nak jadi public figure. Dia businessman ke apa. Kita tak tahu kan intention dia apa ke. Dia nak share something yang dia rasa pemikiran dia tu adalah sihat. Pemikiran dia tu adalah sihat. Hubungan dia adalah hubungan yang sihat. Yang positif. Which is betul lah. Isteri pertama, restu. Dia hidup dalam keharmonian. Dia nak tunjuk dekat kita yang poligami dia tu adalah poligami yang sihat. Itu yang dia nak sampaikan. Tapi apabila dia cerita tentang sebab, ramai isteri-isteri dia menolak poligami secara tidak sengaja. Kita tak suka dengar lelaki kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Sebab itulah dia kena kecam.
Kalau lelaki dengar topik ni, dia happy bro. Lelaki mana tak dengar mamat tu sembang, dia marah. Dia tak ada marah. Perempuan dia yang marah. Kes ni perempuan dia marah. Laki langsung tak marah. Laki macam gelak-gelak. Kau tanya laki kau marah ke? Laki kau gelak-gelak kan? Laki kau macam kesuka kan? Ha, perempuan dia yang marah. Kau bagi perempuan rasa marah tu sebab kau punya statement. Tapi kalau fikirkan, isteri dia pun tak marah, kenapa yang kita nak marah? Itu laki dia sekati dah, laki dia nak kahwin 10 pun kenapa kita nak marah? Kita buat bodoh je lah. Kalau bagi suami dia, yang pertama untuk dihargai, yang kedua untuk dicintai, biarlah itu suami dia bukan suami kita. Janji suami kita yang pertama dicintai, yang pertama je, jangan yang kedua. Kesepak kau lagi. Faham tak? Dia tak jaga sensitiviti orang perempuan. Tapi isteri yang dia kahwin tu perempuan. Maksud kata, apa statement dia tu sebenarnya adalah khas untuk isteri dia je. Kita yang waluan ni jangan terasa. Sebab kita bukan perempuan seperti apa yang dia sifatkan. Ha, sebab kita bukan isteri dia, jadi kita tak payah terasa. Kita macam buat bodoh je, kita teruskan life kita sebab lelaki dia bukan lelaki aku. Ha, faham tak? Ha. Sis, jom make up. Nak make up pergi mana? Ha. Ha, lelaki dia. Laki dia nak madu, laki dia nak kata nombor satu dia hargai, nombor dua dicintai. Biarlah laki dia, bukan laki kita. Pendapat dia bukan pendapat kita. Nak marah-marah pun bukan laki kau yang buat hal, laki dia. Laki dia yang ada Tesla, laki kita pakai kereta apa ada. Macam biarlah lelaki dia, bukan lelaki kita. Kita jaga lelaki kita je. Ha, sebab tu kita mulut pun jaga. Mulut kita ni kadang-kadang bercakap seorang. Esok kalau jadi kat kita, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Ha, siapa? Siapa nak kan? Nak pakai warna apa? Satu, dua, tiga, empat. Mana cantik? Allah, nombor tiga ni padam dah. Korang pilih tak? Sekejap. Catalina. Hoodie ni beli kat H&M. Satu, dua, tiga, empat. Nombor empat. Nombor empat ni Paulina. Paulina ni dia lenyut. Dia ada sebab tergantung kat Tesla je, sebab tak ada pengaruh tersengih-sengih. Sebab dia tahu suami dia tak tipu dia. Suami dia dah ambil hati kat belakang-belakang. Kita tak tahu. Kita tak ada CCTV. Tengok suami dia pujuk ke, suami dia cakap apa kat belakang. Mana kita tahu. Betul tak? Kalau nak fikir logik kan. Kita nampak apa yang dia post. Dia yang dia tak post, kita tak nampak. Entah apa dia bergaduh kat belakang. Entah apa dia settle kat belakang. Sampai ada persetujuan seperti itu. Kotlah saya kahwin dengan ni, saya awak dapat 5 juta. Manalah tahu. Perjanjian belakang-belakang tu.